Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pertemuan kali ini kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih itu pencemaran lingkungan? Ya, betul. Betul? Siapa lagi mau menjawab? Ya, betul sekali. Pencemaran lingkungan adalah dampak aktivitas manusia yang dilakukan pada lingkungan sekitar kita. Ya, semuanya betul ya jawabannya. Nah, sebelum itu, setelah kalian sudah menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan, penyebab dan dampak yang tadi kalian jelaskan, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar kalian? Banyak sampah, ya. Terus apa lagi? Kotor, kumuh, ya. Polusi udara, banyak beberapa pabrik yang ada di daerah kalian. Ya, semuanya betul. Semua adalah termasuk dalam pencemaran lingkungan. Baik. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini tentang bab pencemaran lingkungan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan dan terjadinya perubahan lingkungan. Ya, betul. Adapun macam-macam perubahan lingkungan, yaitu ada berdasarkan tempat, itu ada perubahan pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Baik, untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.